cakap, dia baca tak buat apa nak elok. Dia baca tak berapa nak nak pandai katanya, sehingga kan kalau buat bulatan tadarus, ya, kumpulan tadarus kan, bila buat tadarus tu dia lari ujung-ujung je dia duduk. Kadang-kadang ada kawan-kawan yang pandai baca ni pula tak nak tolong dia. Ha, cari yang pandai baca duduk satu kumpulan, sedangkan duduk sama-sama yang pandai tolong yang kurang-kurang mahir, yang mahirnya pula lagi duduk dekat kumpulan yang tak berapa nak pandai, biar campur kumpulan tu kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah, saya kongsikan satu hadis Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, yang berbunyi, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil bararah wal-ladhi yakra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Jadi maksud hadis ini adalah seorang yang mahir dalam membaca Al-Quran, dia akan bersama segolongan malaikat yang diberi nama kumpulan malaikat itu adalah Safaratil Kiramil Bararah. Safarah Al-Kiramil Bararah. Dan bagi yang membaca Al-Quran tersangkut-sangkut dan bersusah payah untuk membacanya, ada dua ganjaran pahala untuknya. Jadi dekat sini, hadis ini menerangkan apa? Kita jangan bagi alasan, kita jangan rasa takut untuk baca Quran tergagap-gagap, terhenti-henti. Kerana apa? Dalam hadis ini dijanjikan oleh Nabi SAW dalam riwayat Muslim ini, apa dia? Yang pertama, orang yang mahir baca Quran, terror, hebat, power, dia akan dikurniakan apa? Akan bersama dengan segolongan malaikat yang diberi nama Kiramil Bararah. Itu ganjaran untuk orang yang baca Quran mahir. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang membaca Al-Quran tersangkut-sangkut dan berasa susah sangat nak baca Quran tu, terhenti-henti, tergagap-gagap, baginya dua pahala. Jadi kalau baca Quran hebat ke, terhenti-henti ke, tetap ada kelebihannya, ada pahalanya, ada ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada dosanya dia dalam proses belajar. Yang berdosanya kalau baca Quran malas belajar tajwid. Kita lemah bacaan bukan sebab kita tak pandai, kita dalam proses belajar. Cuma satu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan berhenti untuk mempertingkatkan bacaan Al-Quran kita. Kalau ada kelas tajwid, join kelas tu, ikut kelas tajwid tu. Jangan kita takat tu, angat tu aja bacaan Quran kita, itu yang salah. Tapi kalau kita masih tempoh belajar, kita boleh membaca tapi tergagap-gagap, teruskan baca. Kawan yang menyimaknya pula kena banyak bersabar. Memang wakaf ni setiap seminit wakafnya. Satu muka surat tu lebih panjang daripada orang yang mahir bacaan dia. Tapi kena sabar, bagi dia peluang. Dalam masa yang sama kita baiki dia, bacaan dia, tegur apa yang salah. Jangan menjatuhkan air muka dia, maruah dia. Itu cara orang tadarus Quran bulan Ramadan. Tapi sebaliknya yang saya nampak, bila mana buat grup tadarus, yang hebat duduk satu kumpulan yang hebat, yang sederhana satu kumpulan sederhana, yang lemah ni menyelit lah nak masuk mana tak tahu, buatlah muka tak malu. Sedangkan kita yang mahir, yang pandai ni, kita cari orang yang lemah, orang yang sederhana, ajak duduk sekali, kita semak bacaan dia, kita bantu dia baiki bacaan. Itulah punca yang tadarus selalu tak cukup orang. Hari pertama penuh sampai 5, 6, 7, 8 kumpulan, ya, bila hari yang ke-10 tinggal 3 kumpulan ni, 15 orang datang. Sekarang satu kumpulan 2 orang, ada 6 orang yang datang. Sebab apa? Bukan sebab malas ke sebab tak semangat, sebab kadang-kadang salah cara kita terima orang yang semangat datang tadarus tu. Kita tegur dia, jatuhkan air muka dia kadang-kadang. Itu pertama. Yang kedua, kita pencilkan dia. Yang nombor tiga, kita tak raikan dia, kita tak panggil dia datang. Itu puncanya sebenarnya. Sebenarnya yang paling nampak besar masalahnya dalam tadarus. Tadarus Quran ini digalakkan, membaca Al-Quran itu ibadah. Tadarus Quran ni walaupun Nabi tak buat, kata zaman Nabi tak ada baca Quran bulatan bulan Ramadan, tapi hukumnya tetap dibolehkan. Sebab membaca Al-Quran kita susunkan untuk permudahkan kita membaca beramai-ramai itu. Jadi siapa yang nak ikut boleh ikut, yang tak nak tu jangan kita kecam. Yang tak nak pula jangan pandang rendah pada orang yang tunggu tadarus tu. Jadi barulah hidup kita aman dan damai. Tak adalah orang kata apa, yang baca Quran rasa diri dia paling mulia, yang tak baca Quran pula rasa orang yang baca Quran tu macam bagus. Tak ada. Ya, terpulang pada masing-masing. Kita tak tahu kawan kita driver lori, malam baru nak pergi bergerak, dia baca Quran sambil naik lori. Betul tak? Dia berhenti dekat tepi jalan baca Quran. Jangan sangka orang tak datang tadarus tak baca Al-Quran. Itu salah faham di bulan
Ramadan. Saya sendiri pun kadang-kadang dah rasa ustaz ni asyik tak datang aja. Dia tak tahu apa kita punya tugasan. Tugasan kita kadang-kadang dakwah kita bukan dalam lingkungan kecil saja. Dakwah kita sampai ke Johor. Saya Negeri Sembilan datang ke Johor. Tidak ada apa bulan dan bintang yang dijanjikan pun, tapi atas dasar saya nak kenal tempat orang, saya nak eratkan silaturahim, nak ada teman-teman dan kawan-kawan baru, dan yang paling penting dakwah Islam itu sampai kan. Tak semua benda yang kita pernah dengar daripada orang tu dan tak semua benda yang kita tahu ada pada diri kita. Kadang-kadang ustaz ni kalau cerita bab Ramadan lain, ustaz yang negeri ni lain cerita Ramadan ni, takkan sama. Bawakan saya 2-3 orang ustaz, bagi dia tajuk sama, sama tak dia punya apa penyampaian dia, huraian dia, tak sama. Bagi Isra' Mi'raj punya tajuk dulu, tak sama, lain ustaz, lain cerita dia. Ada cerita bab solat, ada cerita bab naik langit, ada cerita bab malu, Nabi malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak sama. Sebab itulah ya, kita buat setakat mana kita mampu, tapi kita perlu tingkatkan dari masa ke semasa. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan lebih kurang macam ni, dia kata satu amalan yang kecil itu tapi istiqamah lebih baik daripada amalan yang besar, tapi itulah sekali kita buat. Lebih kurang macam tu maksud hadis tu. Ya? Bila mana kita nak buat yang gah, nak khatam Quran dalam bulan Ramadan 10 hari dah khatam. Lepas 10 hari khatam sekali tu tak baca Quran dah. Rugi juga. Biarlah sehari satu juzuk, sebulan tu dapat 30 hari tu baru habis khatam, sampai hari terakhir tu baru khatam, tapi itu yang paling baik. Hari-hari kita baca Quran. Nak lagi cantik, kita buka tafsir Quran, baca sikit. Mana yang kita mampu faham, baca. Orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak menghayatinya, tidak tadabbur Al-Quran itu, dia salah seorang orang yang rugi, walaupun muka suratnya banyak. Jadi kena buka juga. Paling kurang pun, surah apa aku baca hari ni? Apalah surah tu cerita kan? Al-Ankabut maksudnya apa? Contohnya labah-labah. Tak tahu. Selama ni aku tengok cerita Spiderman, rupanya bahasa Arab dia Al-Ankabut. Ya? Kenapa An-Namlu? An-Namlu apa maksudnya? Semut An-Namlu kan? Kita tahu. Paling kurang kita tahu juga apa yang kita baca. Bukan semata-mata baca Quran. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran ni tak pernah rugi. Dan salah satu petua, siapa tak nak nyanyok bila dah tua, dia kena banyak baca Al-Quran. Kadang-kadang orang dah pencen ni, pencen cikgu, pencen engineer, segala pencen lah. Kononnya dia orang yang cerdik pandai, kononnya terhindar daripada nyanyok. Sedangkan dia tak baca Quran contohnya. Oh, dia banyak baca buku-buku ilmiah apa semua, tak cukup. Siapa yang tak nak cepat mudah nyanyok, banyakkanlah baca Al-Quran. Lagi-lagi umur makin bertambah, InsyaAllah orang yang banyak baca Quran, dia tak akan nyanyok, dia tak akan kena penyakit lupa yang teruk ni. Kalau baca buku-buku Inggeris, buku-buku novel, dah tua-tua baca buku ekonomi lah, buku bisnes lah, tak kata salah. Tapi Quran kurang bacanya, baca buku-buku bahasa Inggeris apa, belum tentu dia selamat daripada nyanyok. Itu dia. Tak kira lah kita pencen cikgu ke pencen apa pun, otak kita ni boleh baca Quran, dia bekerja banyak. Jadi kita payah nak nyanyok. Sebab itulah orang pencen, bukan bermakna pencen-pencen segala-galanya duduk rumah tak keluar-keluar dah. Tidur berehat dia sebab penat kerja berapa puluh tahun. Lepas pencen tu, kalau kita nak sihat tubuh badan kita, keluarlah. Ber-exercise, bertani ke, kita keluar pergi masjid dengan surau, itu paling penting sekali. Banyak baca Quran. Ya. Antara kelebihan membaca Quran ni salah satunya, selain daripada saya sebut tadi, Al-Quran, Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran, kerana sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepada Tuhan yang membacanya sebagai pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Bukan Quran yang letak atas almari berabuk tu, tuan-tuan dan puan. Itu walaupun kita beli harga 1,000 Quran tu pun, tapi tak baca berabuk, dia tak datang kat kita dia. Yang dimaksudkan Nabi datang itu yang kita baca hari-hari. Bukan kitab yang dibaca, tapi bacaan kita tu akan datang. Dia ni Tuhan aku, tolong beri dia syafaat. Sebab itulah kalau kita khatam Quran, kita baca tak doa khatam kat belakang tu, tengok tak makna dia. Kalau dekat tempat saya, kampung saya, dia baca doa khatam Quran tu bahasa Arab, kemudian dia akan baca round kedua bahasa Melayu. Kalau baca tu boleh meleleh air mata. Itulah pakaian kita, itulah teman kita dalam kubur, itulah hujah kita, itu yang nak selamatkan kita. Jadi itulah, kita dah masuk 15 ni, banyakkan baca Quran, banyakkan bangun semayang malam, banyakkan sedekah. Sedekah bukan nak singgit, 10 ringgit, 100 ringgit. Seposen pun yang penting istiqamah. Sehari seposen, 2 hari seposen, 30 hari. Banyak dah dapatnya tu. Kalau boleh lebih, lebih lagi. Ya, yang penting jangan bagi sekali, tak bagi-bagi dah. Bagi 10 ringgit hari pertama Ramadan. 29 hari seposen pun tak pernah bagi dekat mana-mana pun. Tak boleh.
Sebab Ramadan ni bulan ibadah, dipanggil syahrul ibadah. Ibadah maknanya pelbagai ibadah. Ibadah sedekahnya, ibadah baca Qurannya, macam-macam ibadah. Jadi sedekah, kalau tak mampu, tak ada duit ustaz katanya, sedekah maksud dia sangat luas dalam Islam. Sedekahlah pahala kita, sedekah tenaga kita. Tolong siapkan makanan orang berbuka, angkat-angkat dulang, tenaga sedekah. Sedekahkan masa kita dengar tazkirah, sedekah. Kalau tak ada sangatlah, ongkosnya tak ada, duitnya tak ada ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya ambil dalam 10 minit lagi insya-Allah. Jadi saya kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar lagi. Saya bacakan maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama hadisnya yang membawa maksud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amin, amin, amin. Tiga kali Nabi sebut amin bila dia naik mimbar. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menaiki mimbar, engkau telah berkata amin, amin, amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi jawab, sesungguhnya ketika aku mengatakan amin itu, Jibril alaihi salam telah datang kepadaku. Lalu dia berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya dosa-dosanya oleh Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada Allah, iaitu daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad, amin, maka aku katakan amin. Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Maknanya orang yang tidak diampunkan di bulan Ramadan ni, maknanya orang yang tidak berusaha untuk menghidupkan bulan Ramadannya. Dia tak bangun qiyamul lail, dia tak banyak istighfar, dia tak banyak minta ampun. Jadi malaikat Jibril minta Nabi aminkan doa Jibril apa? Supaya orang ini dimasukkan ke dalam neraka. Celakalah dia, masuklah ke dalam neraka. Dan dia akan jauh daripada rahmat, iaitu kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis pertama. Jadi pastikanlah bulan Ramadan ni kita tak tahu Allah ampun ke tak ampun kita. Tapi kita berusaha mendapatkan keampunan tu dengan beristighfar. Istighfar yang paling simple sekali Nabi ajar adalah hadis yang sahih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu Nabi ajar kan tu daripada riwayat yang sahih, daripada hadis. Itu yang kita baca hari-hari, simple sebenarnya. Kalau hafal pula ada lain Nabi ajarkan, Sayyidul Istighfar dia panggil. Ya, ketua ataupun ketua segala istighfar, Sayyidul Istighfar. Yang kita baca kadang-kadang bulan Ramadan, ada beberapa tempat baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu pun daripada riwayat yang sahih. Ya, Nabi ajarkan Sayyidul Istighfar. Amalkanlah bulan Ramadan. Paling teruk pun astagfirullah, astagfirullah kan, kita minta ampun. Kalau tak, inilah yang Jibril doakan. Orang yang tak dapat keampunan ni, maknanya dia tak usaha cek keampunan, neraka tempatnya. Dan tidak akan menerima rahmat ataupun kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir sekali saya kongsikan satu hadis yang agak panjang maksudnya. Hadis ini pun lebih kurang bunyi macam hadis tadi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menaiki mimbar, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amin, 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 sebanyak tiga kali. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apabila engkau menaiki mimbar, engkau telah berkata amin, amin, amin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril alaihi salam telah datang kepadaku. Lalu dia Jibril berkata, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan baginya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad, amin, maka aku katakan amin. Dan barang siapa, ya, Nabi sambung lagi, dan Jibril sambung lagi, barang siapa sempat dengan kedua orang tuanya tetapi tidak berlaku baik kepada mereka. Ini Jibril doakan lagi. Ada orang tua hidup lagi tapi tak sempat nak berbakti. Dia terlalu leka, dia abaikan mak ayah dia. Dan yang kedua, dia kata, kemudian dia meninggal, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah wahai Muhammad, amin, maka aku katakan amin, Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap. Dan barang siapa yang disebut kepadanya dan dia tidak berselawat kepadaku, maknanya bila disebut nama Nabi, dia tak jawab apa sallallahu alaihi wasallam, dia tidak berselawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad,
maka dia dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi kan, Nabi aminkan juga doa malaikat Jibril alaihi salam itu. Jadi ada tiga perkara yang kita kena jaga, ya, seperti mana doa malaikat Jibril alaihi salam yang diaminkan oleh Nabi. Yang pertama, pastikan kita bertemu bulan Ramadan, kita bertemu Ramadan, kita sempat mendapat keampunan Ramadan. Maksudnya kita usaha minta ampun. Kalau tak, maka celakalah kita, maka kena rakalah kita, maka jauhlah kita daripada rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Dan yang kedua, pengajaran hadis ini adalah orang yang tidak berlaku baik kepada orang tuanya, ketika orang tua dia hidup, dia tak nak berlaku baik terhadap kedua ibu bapa, kemudian tak sempat meninggal ibu bapanya itu, maka celakalah juga untuk dia. Malaikat Jibril doakan dia supaya tak dapat masuk ke dalam syurga ataupun dia tak dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, terakhir sekali, orang yang tidak berselawat ataupun disebut nama Nabi Muhammad, dia tak sambung sallallahu alaihi wasallam, itu paling kurang sekali, maka dia pun tidak akan menerima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini riwayat yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa malaikat Jibril yang Nabi aminkan doa itu. Jadi kita jangan kelirulah kalau ada hadis-hadis lain berbunyi seakan-akan tu, tapi pelik-pelik sikit. Salah satunya ada yang kita biasa dengar, hadis itu mengatakan kalau tak minta maaf kepada orang tuanya, kalau tidak bermaafan dengan sahabat-sahabatnya, kalau tidak bermaafan dengan orang sekitarnya, Nabi apa, malaikat Jibril doakan. Itu riwayat yang palsu, maudhu'. Yang sahihnya dua saya bacakan tadi. Yang pertama yang pendek tentang yang Jibril punya doa tentang orang yang tak terima keampunan, yang hadis panjang sikit yang pasal tiga perkara tadi. Yang ni tak ada. Yang ni dikatakan kalau ikutkan, ya, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, ya, yang dikeluarkan ini mengatakan yang tentang minta maaf orang sekeliling tak sempat kalau tak Jibril doakan kecelakaan, itu riwayat yang tidak sahih. Riwayat yang maudhu' riwayatnya. Ya, dikatakan riwayat itu maudhu'. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sementara ada 15 Ramadan, sementara kita doakan diri kita hidup panjang umur kita, sihat tubuh badan kita, berbaktilah kepada ibu bapa. Bukan Ramadan saja, bermakna mulai Ramadan ini kita tekad kita akan berbakti dengan ibu bapa kita yang masih hidup, sementara mereka masih lagi diberi kesempatan hidup di atas muka bumi ini. Kalau dah meninggal, habis. Nombor dua, kita cari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sementara bulan keampunan ini masih ada lagi belas hari ini. Dan yang ketiga, ya, bila kita dengar nama Nabi disebut, kita sambung sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kerana orang yang paling kedekut atas dunia ini bukanlah orang yang takut nak keluar duit, itu kedekut juga, tapi yang paling kedekut adalah apabila disebutkan nama Nabi, dia tidak menjawab dengan sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sambut. Ataupun bila dia duduk saja-saja, dia buat benda lain, bukan dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, kita ini masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan sebab semata-mata amalan kita. Kita tak tahu amalan kita berapa banyak Allah terima solat kita. Sebab itu ada seorang ulama dekat Yaman, saya tak ingat sangat nama dia, ulama terdululah, dia mengatakan kalaulah aku dibukakan hijab mata aku, Allah tunjukkan aku satu rakaat, bukan satu waktu solat, satu rakaat saja solat Allah terima, nescaya aku akan belanja seluruh penduduk negeri bandar ni makan, aku jamu makan sedap-sedap. Sebab dia kata benda yang paling susah sebenarnya nak diterima amalan kita. Sebab tu kita selalu doa, Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa siyamana, kan? Ha? Kita minta diterima. Atau melepas solat, taqabbalallahu minna wa minkum. Bila hari raya pun kita digalakkan sebut, taqabbalallahu minna wa minkum, supaya Allah terima amalan-amalan kebaikan kita, amal ibadah kita. Sebab kita tak tahu, kita semayang 30 tahun, belum tentu satu rakaat pun lagi Allah boleh terima. Tapi sebab apa kita solat? Kerana itu adalah ujian, tanggungjawab, amanah yang Allah nak tengok kita sejauh mana kita taat dengan dia. Tetapi kita masuk syurga lebih sebenarnya bukan kerana solat, tetapi kerana rahmat ataupun bahasa Melayunya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kadang kita banyak dosa, tapi kita ini ada beberapa sebab kita ni menampakkan kita ini seorang hamba yang bagus. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat, masukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat aku. Tak ada siapa boleh lawan lesen aku ni. Walaupun dia banyak dosa, masuk. Ha, itu kita tak boleh pertikaikan. Sebab itulah ada hadis Sahih Bukhari yang menceritakan tentang pelacur yang beri minum anjing. Menggunakan kasut dia, diambil air perigi itu daripada menggunakan kasut dia, diberi minum anjing. Kemudian dia mati, dia masuk syurga. Walaupun ketika itu dia masih dalam keadaan kotor, seorang yang berdosa. Kerana apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu keampunan dia luas, kerahmatan dia pun luas. Jadi janganlah kita buat jahat pula.
dengan harapan buat jahat nanti Allah rahmat aku masuk syurga. Tak. Kalau pelacur tu pun dengan rahmat Allah boleh masuk syurga, apatah lagi kita yang baik, yang jaga solat, yang banyak ibadah. Yang penting jangan jaga hati kita, jangan riak, jangan takbur, jangan kita buat kerana orang lain, melainkan selain daripada Allah. InsyaAllah ada rahmat Allah, mudah kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati ni benda yang paling susah nak jaga. Buat ibadah banyak tapi kerana nak menunjuk habis. Ya, sebab itulah sekarang ni sebelum habis ceramah saya ni, tazkirah saya, tetapkan hati kita. Aku duduk dengan piurehan cakap ni, piurehan tahapa merapu ni kerana Allah Taala. Bukan kerana aku terpaksa, bukan kerana aku ada makan sedap hari ni, bukan kerana aku nak habiskan masa aku, tidak. Tetapi kerana ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tengah jalan nanti kalau mati ke, dia kata takdirkan Allah, accident ke, meninggal ke, kita meninggal di jalan menuntut ilmu Allah Taala. Ya, syahid kecil orang yang menuntut ilmu ni meninggal, ya, balik daripada solat. Sebab itulah kita buat apa-apa lillahi ta'ala. Benda yang baiklah. Jangan mencuri lillahi ta'ala pula, Robin Hood pula, ya. Jadi itulah sedikit sebanyak dari saya. Ini kuliah terakhir saya, ya. Tazkirah terakhir saya di Bumi Johor, Johor Darul Ta'zim di Muar ini. Terima kasih banyak-banyak orang Muar, ya, orang Johor khususnya, ya, kerana menerima saya. Dan saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap tindakan saya. Dan terima kasih, sangat-sangat terima kasih, berjutaan terima kasih buat NGO Badan Bukan Kerajaan Imarah yang menghidup menyuburkan majlis-majlis ilmu di Bumi Johor ini. Ketahuilah tuan-tuan dan puan-puan, Imarah ini bergerak tanpa ada dana khusus daripada mana-mana pihak, kerajaan ke, persendirian ke, tak ada. Mereka bergerak atas infak pemberian orang-orang sekeliling, orang-orang yang prihatin dan cakna. Sebab itulah ada diletakkan tabung. Dan juga antara utamanya, mereka melakukan perniagaan, mengeluarkan produk sendiri, hasil jualan itu untuk menampung majlis-majlis ilmu agar dapat terus subur dan bergerak di Bumi Johor Darul Ta'zim ini, ya. Jadi tidak ada apa yang merugikan jika kita memberi di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia akan menjadi saham sehingga kita di dalam kubur insya-Allah. Jadi segala yang baik itu datang daripada Allah, dan yang kurang itu diri saya sendiri. Ya, maafkan saya sekali lagi, jangan serik menjemput saya, jumpa lagi akan datang. Tidak di dunia ini, kita berjumpa di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau ditakdirkan kiamatlah hari nanti, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak jumpa saya di syurga, carilah, panggillah saya yang berada di neraka. Kita tak tahu nasib kita bagaimana, selamatkanlah saya. Dan saya pun juga begitu, akan menjadi penjamin kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hari ini akan menjadi saksi yang tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam majlis ilmu. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.